Badan Narkotika Nasional menangkap 5 pelaku penyelundupan sabu jaringan Malaysia-Indonesia di Kalimantan Barat. Dua di antaranya tewas dalam operasi penangkapan dan belasan kilogram sabu berhasil disita. Coba buka, kau buka, kau buka apa, buat apa nih? Pak Loren saksikan ya. Coba saksikan, saksikan. Ini narkotika. Kau buka, kau buka. Berapa jumlah ya? Nah, ini BB-nya nih ya. Nih, turun. Jumlah berapa? Ya. Detik-detik penangkapan para pelaku penyelundupan sabu jaringan Malaysia-Indonesia di daerah Ledo, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat yang terekam dalam video amatir petugas BNN Pusat. Penangkapan berawal dari satu pelaku bernama Rian yang diamankan pada Minggu 6 Agustus kemarin. Dari penangkapan tersebut, anggota melakukan pengembangan hingga berhasil menangkap 4 pelaku lain, yakni Cheng Keng Hu alias Alau alias Ape, Alvin, dan Tia. Namun Alau warga negara Indonesia dan Cheng Keng Hu warga negara Malaysia tewas ditembak karena melawan anggota saat diamankan. Dari tangan para pelaku, anggota menyita 17 kg sabu, 1 unit mobil, dan beberapa telepon seluler. Semua.